Deru mesin mobil menandai awal hari kami. Deru yang membawa pada tugas pertama menjemput anak-anak istimewa dari rumahnya. Setidaknya 20 km kami tempuh tiap hari. Menjemput para murid dari rumahnya menuju sekolah kami di Dusun Cepoko, Magetan, Jawa Timur. Oke, telat ya. Orang tua hanya boleh mengantar sampai tempat jemputan agar jiwa mandiri anak tumbuh perlahan. Salim sama Abi. Salim dulu. Namaku Dia Fitria Patmasari, pengajar sekolah luar biasa Insan Istimewa. Kalau di Magetan itu SLB hanya ada di 7-8 lembaga, nggih. Yang lama ada 5 lembaga baru. Jadi sementara topografi Magetan itu kan pegunungan. Jadi ya jauh-jauh gitu. Mau nggak mau kita harus menjemput anak-anak. Kalau tidak begitu, nanti anak-anak tidak akan mendapat haknya untuk sekolah. Masih banyak sebenarnya. Tapi mampunya kami memang masih segitu. Atas alasan itulah 4 tahun lalu kudirikan sekolah luar biasa Insan Istimewa. Pagi ini kami belajar di luar kelas. Aktivitas yang tidak mudah karena belum semua anak mampu mengenal perintah atau mengontrol dirinya sendiri. Ada 10 guru yang mendampingi 32 siswa, gabungan PAUD hingga SMP. Pendampingan tak hanya terkait materi belajar, tapi juga komunikasi. Biasanya seperti ini, kalau sudah keluar, kita itu ada penanggung jawab masing-masing. Misalnya anak ini, nanti dengan penanggung jawab, pembimbingnya ini gitu kan, akhirnya bisa lebih mengontrol. Kalau langsung semua gitu ya agak susah juga. Itu disesuaikan dengan anaknya masing-masing. Misalnya kalau saya dengan Yusa atau Seto kan sudah sering di sekolah juga sebagai para jawabnya, jadi sudah enak lah kalau kita komunikasinya. Siapa toh? Sarman. Masing-masing anak memiliki karakter berbeda. Kita lupa kasih tali, Pak. Iya, Pak. Kami harus belajar aneka cara komunikasi untuk mengimbanginya. Gambar apa ini? Apa? Ke... Ji. Ji. Ke... Ji. Ke... Ji. Ke... Tirukan dulu. Ke... Ji. Ke... Ji. Ke... Apa? Ke... Ji. Lin. Sebagian memiliki kemampuan di bawah standar usianya. Ada pula yang berbahasa isyarat agar informasi sampai dengan tepat. Kalau di sini alhamdulillah terbuka, nggih. Tapi masih banyak yang di luar sana anak-anak ini karena banyak mereka yang belum paham. Itu rata-rata masyarakat masih canggung gitu. Anak-anak pun juga ada kadang ada ketakutan juga. Orang tua juga seperti itu untuk melepas putra-putri mereka. Dengan seperti ini, oh ternyata ini menumbuhkan kepercayaan diri pada anak-anak. Kemudian harga diri mereka juga akan terangkat. Di sekolah kami tertantang soal dana. Peternakan yang dikelola keluarga besarku jadi salah satu penyangga. Mau dijual tak Bu? Setiap bulan, sekolah disokong Rp2.500.000 hasil penjualan telur. Aduh, nakal kamu, nakal. Anak-anak kami sertakan mengurus peternakan. Tugas mereka mengambil telur,
Kegiatan ini sekaligus menjadi praktik soal kemandirian yang kami ajarkan. Kehidupan sosial seolah dilema dalam mengasuh anak berkebutuhan khusus. Sebagian orang tua menyembunyikan mereka karena dianggap aib keluarga. Desember 2014, pemerintah Kabupaten Magetan mencanangkan sistem pendidikan inklusi di daerahnya. Artinya, siswa berkebutuhan khusus bisa belajar di sekolah yang sama dengan siswa normal. Nyatanya apa yang terjadi di lapangan belum seimbang. Dari 18 kecamatan di Magetan, rata-rata ada 40 sampai 60 anak berkebutuhan khusus belum tersentuh pendidikan. Sebagian orang tua kukuh, pasrah menerima kondisi. Seperti orang tua Badrus, anak penyandang hiperaktif. Badrus terlahir normal. Hanya saja, di usia balita Badrus mengalami kejang yang akhirnya berpengaruh pada perkembangan mental dan motoriknya. Bar gundung ngoten lho, Bu. Pripun? Bar gundung jurang. Oh, setengah meter niki. Mripate gua sing mabuh. Kula nggih kula tinggal nyambut damel tenggen tebo ngoten niku kek Pak Anggi mboten nyambut damel. Anak seperti Badrus dapat berkembang lewat pendampingan yang tepat. Sayangnya pendidikan rendah membuat orang tua Badrus tidak dapat mengajari hal ini. Iki kerso mawon wis bares mawon kula niki biayane niki mboten nenten. Kula niki nggih apa anane sing kula omong mboten nenten nggih ngeten iki dadakane. Nanti kula ndelok karonan iki perlune niku ngare niku cek saged mandiri wisuke ngoten. Memang namanya orang tua, saya sendiri paham nggih, namanya orang tua tentu tidak akan bisa untuk langsung melepaskan anaknya begitu saja. Orang tua butuh kita seperti apa gitu. Kita bisakah meyakinkan orang tua ini? Ada siapa saja gitu. Yang penting nanti akhirnya ketemu orang tua nyaman dengan kita, kita bisa dipercaya orang tua dan alhamdulillah kalau akhirnya anak-anaknya juga bisa masuk sekolah dan paling tidak bisa untuk mengurangi beban yang selama ini dipikul oleh keluarga. Ada 5 ruang kelas di sekolah kami. Kami memisahkannya dengan bilik kayu sesuai kemampuan anak. Lihat ini. Dibaca lagi. Persa. Pastuan. Inasa. Itu namanya juga apa? Kelasnya, kelas besar, kelas kecil. Ini tunagrahita di sini, tunagrahita kelas 1, 2, gabung jadi 1. Untuk yang TK sendiri. Terus nanti kalau yang kelas 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, gabung jadi 1. Mana gambar buku? Sepatu. Pembagian kelas tidak jadi standar baku. Ini? Mana tas Ahmad? Terkadang, kelas kami campur karena anak cenderung memilih guru yang membuatnya nyaman. Sementara ini, satu kelas kami isi dengan 5 murid. Wah, nggak bawa pensil juga. Mas Ade pinjam pensil ya. Tak ideal sebenarnya. Untuk anak tunagrahita kelas 1 sama kelas 2 pun juga beda. Tingkatnya ringan, sedang, berat juga beda. Kurikulumnya punya masing-masing kita ada kurikulumnya. Demi terpenuhinya hak mereka, kami usahakan keterbatasan tidak jadi penghalang. Talenta pada mereka seperti mutiara di balik cangkang kerang. Mesti ditempa perlahan.
mengajak mereka bukan sekedar transfer ilmu, tapi juga mengalirkan kasih sayang dan menanamkan keyakinan bahwa mereka bagian dari masa depan. Kami mengharapkan dengan adanya insan istimewa ini memang benar-benar nanti akhirnya menjadi orang-orang yang punya power, punya kelebihan, dan mereka bisa menunjukkan pada dunia bahwa dibalik kekurangan mereka, mereka tetap unik, mereka tetap istimewa. Kekuatan hati yang sama aku temukan dalam diri Ratna, muridku di sekolah luar biasa Pancabakti, tempatku mengajar sebelumnya. Ratna penyandang tunarungu. Kondisi tak menghalanginya untuk bekerja, menopang keuangan keluarga. Sejak masih bersekolah, Ratna menjadi pembersih kecambah dan menjual nasi bungkus. Beruntung Ratna memiliki rekan kerja yang menerima keadaannya. Semangatnya bagus, ini punya semangat kerja yang bagus. Seandainya telinga itu dengar, bagus. Kegiatan semacam ini dia itu sudah bisa. Cuma karena kadang-kadang pendengaran ini kurang. Jadi kalau orang yang nggak kenal itu belum bisa terima. Tapi kalau sudah tiap hari kenal antar teman itu, dia langsung bisa nangkep itu. Satu hal yang aku sayangkan, keputusannya menikah dengan pria yang baru 10 hari ia kenal. Masalah bukan pada singkatnya waktu perkenalan, tapi ketidakcocokan yang ia hadapi di tengah jalan. Kenangan, jatuh 10 hari, baru kan 10 hari. 10 hari langsung, lapangan, terus langsung nikah. Terus kita jadi cocok, tidak tahu toh, cocok lebih baik toh tidak tahu. Sekarang dia gagal, terus suamiku gak baik. Tak ada waktu untuk menyesal. Masa depan mesti disiapkan. Sebentar lagi ia akan menjadi orang tua. Sehat, sudah jadi sehat, tak apa-apa. Sebentar, Bakat aku sih isi cepat kerja semangat. Nyatanya bukan hanya Ratna. Fakta bahwa perempuan dengan keterbatasan fisik dan mental kerap dimanfaatkan, ketemukan pada perempuan lain. Gitu nge. Biasanya mereka kan tidak paham apa yang dilakukan itu benar atau salah. Gitu. Dosa atau tidak. Gitu kan. Pernah kubaca satu fakta. Tahun 2014, lebih dari 250 ribu perempuan alami kekerasan. 50% diantaranya merupakan kekerasan seksual. Fakta yang membuatku miris. Jika begitu lemahnya perlindungan bagi perempuan normal, lalu bagaimana perlindungan untuk mereka, perempuan berkebutuhan khusus? Penolakan orang tua sempat kualami saat awal pendirian SLB Insan Istimewa. Namun berbagai hal yang kutemui kujalani, membuka mata mereka. Siapa lagi yang akan membantu insan-insan istimewa ini kalau bukan kita sendiri? Kalau menghadapi tantangan, apapun tak suruh menyelesaikan sendiri. Pokoknya selesaikan sendiri, saya tidak mau ikut campur. Sudah pokoknya selesaikan. Gitu. Jadi maksud saya sebagaimana ini, semakin banyak benturan, semakin bisa menyelesaikan tantangan, itu akan kualitas orang akan semakin baik. Gitu. Sementara pendamping hidupku jadi rekan kerja terbaik kini. Sepulang tugasnya mengajar, ia bergabung di Insan Istimewa. Saya kan melihat bahwa istri saya kan juga paling senang kalau melihat anak-anak seperti itu dapat tertangani. Bahkan katakanlah kalau boleh dibilang
anaknya itu nggak usah beli, nggak usah dibelikan susu, yang penting untuk menangani anak-anak ini. Kalau seandainya itu dibuat kenyataan. Hariku selalu diawali dengan semangat. Semangat positif menyongsong hidup yang selalu dan terus ingin kutularkan pada insan istimewa. Selain sekolah, insan istimewa mengelola dua klinik terapi. Klinik melayani masyarakat umum, bagi mereka yang mengalami pertumbuhan lambat, membutuhkan fisioterapi, ataupun materi pengayaan bagi anak berkebutuhan khusus. Semua kami layani dengan hati. Pasti ya, dulu waktu pertama kali itu kayak kaget gitu kan. Apa, kemarin kan gak pernah lihat, terus kan kayak shock gitu. Tapi lama-lama, kasihan gitu. Lambat laun belajar jadi anak kan belajar tiap hari pegang tahu banyak karakter anak-anak itu ya udah biasa aja gitu. Orang pun sekarang melihatnya enggak kan kadang orang lihatnya gimana gitu kan diajari anak-anak kan diajari menyapa diajari ini itu malah suatu apa ya suatu kebanggaan tersendiri. Oke, duduk lagi. Duduk. Nah, hijau, warna hijau gambar start. Apa? Oke. Kalau untuk soal biaya, di sini memang ada standar biaya, tapi kita tidak bisa untuk mematok. Misalkan orang tua saya tidak mampu untuk misalkan di 100 saya tidak mampu. 50, 2000, 3000, 100 rupiah, 50 rupiah boleh. Terakhir pokoknya yang jelas harus bayar. Dan terakhir itu ada dibayar dengan senyuman ataupun doa. Yang penting harus bayar. Ibu bisa bayar dengan doa, ibu bisa bayar dengan senyuman. Itu saja. Terutama kalau melihat mereka telah mandiri. Potret ini ketemui pada Andik, seorang tunarungu yang kukenal sejak ia masih remaja. Hobinya memodifikasi motor, meluaskan dunianya. Bangga. Nek pamit kan dia Semarang ya Allah, kaya adoh meneng Semarang dan numpak sepeda ngono kuwi aku ngoten niku. Kula niki nek pas teng Telung Agung niku sampe jam 4 men saka turu. Angen-angen. Kayak kali Andri niku. Antun khawatir e. Nggih, engko nang piye bengi-bengi numpak subuh nduki griya lho. Nek bengi-bengi numpak dhewe piye ora ngangen-ngangen nek wong tuwa. Sejak 2005, ia belajar otodidak memodifikasi motor. Majalah dan pengalaman kerja di bengkel menjadi gurunya. Perlahan tapi pasti prestasi kerap ia torehkan. Barisan piala jadi bukti talentanya. Kini Andik telah menikah dengan sesama penyandang tunarungu. Mereka dikaruniai putri yang tumbuh normal. Semangat seperti Andik tidak tumbuh instan, melainkan dipupuk perlahan. Kebiasaan inilah yang kami tanamkan pada murid. Rutin kami ajak para murid berbaur dengan masyarakat. Tujuannya menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri mereka. Kereta polisi ya. Kereta polisi. Hei. Hei.
Hai, hai. Seperti hari ini, kami bermain di Telaga Sarangan. Kegiatan ini merupakan bagian dari playing therapy atau terapi lewat permainan. Para orang tua kami bolehkan mendampingi demi keselamatan anak-anak yang perlu pengawasan personal. Melihat mereka mendampingi membuatku kagum. Para orang tua yang mengubah kasih sayang tanpa batas jadi kekuatan untuk anak-anaknya. Kasih Afif, kasih Mas Torek, kasih Mas Torek, Mita masukkan sini. Biasanya takut sama suara anak-anak fisik, ya. Yang nangis, sini ya. Itu biasanya dia takut. Kalau ibu di rumah biasanya gimana? Biasanya ditenangkan atau dijauhkan dari sumber suara. Kalau saya sih nggak punya target muluk-muluk ya, dia mandiri aja saya sudah seneng. Itu aja. Kalau misalkan ada dia pinter, itu bonus buat saya. Kebahagiaan mereka jadi kekuatanku. Melanjutkan langkah ini. Sejak awal pendirian, Insan Istimewa kami jadikan sebagai sekolah pusat sumber yang mendekatkan peserta didik dengan sumber ilmu. Targetnya, anak-anak yang dinilai siap, kelak bisa melanjutkan ke sekolah normal. Pada akhirnya bukan mereka yang belajar dari kami, justru merekalah yang mengajarkan kami soal tulus berbagi. Saya malah sering minta doa sama anak-anak. Sejujurnya saya malah sering minta doa sama anak-anak. Nanti kalau surga, ajak-ajak Budiah. Kalau sama anak-anak, doakan Budiah lancar. Nah, anak-anak ini memang saya gunakan juga untuk bagaimana saya bisa jadi sosok yang baik, kemudian juga bisa mewujudkan diri saya untuk bermanfaat, lebih bermanfaat bagi orang lain.